patulang ni eh, babe. It's DJ. Kita matikan dulu ya. Angin. Tulangnya sedikit, beb. Oke, beb. Kita dinginkan dulu tulangnya, beb.
Aduh. Jatuh. Nah, jatuh satu tulangnya. Nanti kalau dingin baru diambil, Beb. Oke, kita dinginkan dulu, Beb. Oke, Beb. Nih, Beb, sudah dingin, Beb, tulangnya, Beb. Tulangnya sedikit, Beb, karena perempuan. Bagian orangnya juga kecil. Oke, Beb, saya angkat tulang dulu, Beb. Oke, Beb, sudah siap, Beb. Jadi ini tulangnya, Beb. Sedikit, Beb, karena ini perempuan. Sudah berumur 57. Karena memang biasanya kalau perempuan tulangnya lebih sedikit, Beb. Untung ada ini, Beb. Apa? Tempat tulang nih ya, Beb. Ini tempat tulang apa? Tempat gigi. Tempat tulang. Oh, jadi gini, Beb. Ini tapak buat gigi palsu. Masih ada gigi palsunya, Beb. Tinggal dua, Beb. Baru tahu kalau tapak gigi palsu itu kayak gini ya, Beb. Cari lagi, Beb. Siapa tahu masih ada gigi yang tertinggal. Alhamdulillah. Tulangnya kurang bersih, Beb. Karena tadi petinya besar, terus dalamnya juga banyak barangnya. Kalau di dalam peti biasanya barang-barang seperti pakaian-pakaian, baju, terus kadang ada kertas sembahyang gitu. Yang pastinya banyak-banyak kain. Jadi kalau terlalu banyak pakaian di dalam petinya itu, jadi tulangnya itu kurang bersih, Beb. Tulang pantat atau bokong, tulang kakinya yang gini nih. Ini rahang gigi. Tapi sudah enggak berbentuk lagi, hancur. Oke, Beb. Kita bersihkan dulu tulangnya, Beb.
Oke, Beb, sudah selesai. Oke, Beb, kita bawa dulu ke tempat pengambilan tulang. Keluarganya sudah sampai, Beb. Ini kucingnya tadi baru diantarin. Oke, Beb, kita tunggu keluarganya masuk dulu, Beb. Thank you.